Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau shopping haul pasmina dan bergo. Ini aku ada rekomendasi buat kalian untuk pasmina dan bergo. Banyak juga yang kemarin request kan mau haulin pasmina ceruti gitu. Nah di sini aku ada rekomendasi satu toko. Untuk nama shoppingnya dia Putri Jianti dan untuk nama Instagramnya dia Karamel Hijab Style. Nah di sini ada mereka menjual berbagai macam hijab seperti hijab segi 4, pasmina dan hijab bergo juga. Nah ini dia untuk barang-barangnya, ini ada 3 pasmina dan 3 bergo. Nih lucu-lucu banget kan warnanya. Dan sekarang aku mau nge-review dari pasmina ini. Aku pertama mau nge-review hijabnya ini dulu, yang pasminanya. Nah ini namanya pasmina baby shawl. Dan yang pertama ini aku mau buka yang ini. Nah jadi itu namanya hijab peppermint. Dan untuk panjang ini 180x75. Ini panjang banget sih dan lebar juga. Aku suka sama hijab yang panjang dan lebar karena enak gitu dipakai. Dan untuk bahannya ini adalah ceruti baby doll. Ini bahannya tuh memang bagus banget, dia jatuh dan flowy gitu, ngikutin bentuk muka. Kalau ceruti baby doll itu biasanya enggak tegak ya guys. Jadi kalau ceruti baby doll itu biasanya dia ngikutin bentuk wajah kita. Jadi dia tuh jarang yang ada bisa tegak. Kalau misalnya kalian mau yang tegak, bisa itu yang model bahannya diamond. Kalau ceruti baby doll itu dia ngikutin bentuk wajah kita. Dan akhir-akhir ini pun aku sering banget pakai pasmina. Aku lebih suka pakai pasmina. Oh ya, untuk harga pasmina baby shawl ini, untuk harganya satunya itu Rp45.000, tapi kalau misalnya kita beli 3, harganya itu jadi Rp120.000. Murah banget kan? Jahitan tepinya dia tuh bener-bener rapi. Kalian bisa lihat sendiri nih, bener-bener rapi jahitannya. Dan untuk warna-warnanya juga bagus-bagus banget dan aku akan coba pasmina ini. Pasmina yang kedua ini ada warna denim. Tuh warna denimnya tuh cantik banget loh guys. Tuh warna denim ini. Untuk jahitannya rapi ya guys. Untuk bahannya juga sama masih ceruting juga. Nih warnanya aku suka banget. Ini warna denimnya cantik. Dan aku akan coba juga. Pasmina yang ketiga, ini nama warnanya ini cheese nude. Nih, lucu banget warnanya nude gitu. Ini masuk ke semua baju loh guys. Jadi mau pakai baju apapun bagus karena warnanya itu netral, nude juga dan terang, bagus juga di kulit. Dan aku akan coba juga jilbab yang ini. Bergonya, ini aku ada 3 bergo dan warnanya tuh cantik-cantik banget guys. Ini ada warna army, warna mustardnya itu cantik banget ya, jadi dia nggak terang banget gitu, agak gelapan gitu. Dan ini warna peanutnya, dia tuh warna kayak warna koko-koko gitu, lebih ke coklat-coklat gelap. Nih ini ada 3 warna, lucu-lucu banget kan warnanya. Pertama aku akan buka warna peanutnya. Ini lucu banget tau cara ngikatnya nih. OMG, bergo ini bagus banget, seriusan. Bahannya tebel,
Dan untuk jahitan tepinya rapi banget. Jahitan tepinya rapi banget. Aku suka untuk ininya, aku suka bagian sininya karena dia tuh dijahit dua lapis gitu nih, kayak gini maksud aku, dijahit dua, ini satu, ini dua. Nah, jadi dia dijahit dua gitu. Jadi enak banget dipakai, dan untuk talinya juga jahitannya rapi banget, tebel, jahitan talinya tebel. Ini untuk ujungnya. Aku punya Bergo tapi modelnya nggak kayak gini. Tuh, kainnya bener-bener tebel, enak banget. Enak banget ini dipegang, dan dia ada tagnya juga di sini. Dan untuk harganya Bergo ini, harganya itu Rp55.000 dan lagi diskon, jadi harganya itu Rp45.000 per picis. Dan ini untuk bahannya, dia bahan kaltri, dan ini double jahitan yang kayak aku bilang tadi. Dan untuk ukuran depannya itu 65 cm, jadi dia menutup dada, dan ukuran belakangnya itu 80. Jadi ini nyaman banget sih dipakai karena dia menutupi dada dan belakang juga, karena ini panjang ya guys. Gitu, aku punya Bergo tapi dia nggak kayak gini bagusnya, ini bener-beneran bagus. Dan aku akan coba warna ini. Bergo yang kedua ini yang warna arminya tuh rapi banget ya, dia ngiketnya gimana sih ini cara ngiketnya aku nggak tahu deh. Nah, ini yang warna arminya juga cakep banget, ini sama ya guys, untuk bahannya juga dia tebel. Ini keren banget sih, warnanya cantik banget, gelap gitu, dan ini enak banget dipakai sehari-hari. Aku suka, aku kalau di rumah tuh sehari-hari tuh pakai Bergo. Kalau misalnya kalau mau ke mana-mana yang deket-deket rumah gitu, biasanya sih aku pakai Bergo karena simple banget ya guys. Jadi tinggal celupin aja gitu, udah jadi, alhamdulillah nggak perlu repot-repot lagi pakai jarum ya. Dan aku akan coba yang warna arminya. Lanjut kita ke warna mustardnya. Ini katanya paling best seller banget di toko ini, warna mustardnya. Jadi aku pilih warnanya, dan memang bener-bener bagus banget warnanya. Dia mustardnya tuh bukan mustard yang terang banget, jadi ini agak gelap gitu, aku suka banget warnanya. Mustardnya itu bukan yang mustard terang, dan aku akan coba juga ini. Oke guys, jadi semua itu tadi hijab-hijab yang aku shopee hari ini. Ada pashmina dan ada Bergo. Dan untuk warna-warna pashminanya itu ada banyak lagi loh guys pilihannya. Kalian bisa langsung aja ke description box aku untuk linknya, dan kalian bisa langsung ke shopee-nya untuk lihat warnanya apa yang lagi kalian butuhkan.
Dan soal kualitas hijabnya, ini bener-bener recommended banget. Aku nggak meragukan hijab ini karena dia bener-bener bagus hijabnya. Untuk pasminanya juga bagus karena bahannya itu enak banget dibentuk dan dia jatuh gitu. Untuk curutinya bener-bener bagus dan bergonya juga bagus banget. Aku saranin sih kalian misalnya nyari pasmina atau hijab bergo, kalian bisa di sini langsung. Dan aku akan taruh link-linknya di description box aku. Dan segitu aja untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan follow juga Instagram aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye-bye.